Usai jeda berikut ini, ataupun kita lihat terlebih dahulu pemirsa ini opening bell ceremony yang dilangsungkan dari Main Hall Bursa Efek Indonesia sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia, Ibu, di Main Hall kita. Ada Pak Christian, terima kasih hadir Pak Kris. Dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Tentunya kita ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di Main Hall ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap sehat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang spesial. Ada pembukaan perdagangan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman BPJS Kesehatan dan Bursa Efek Indonesia. Penandatanganan MOU ini merupakan wujud kerjasama dan sinergi yang akan kita bangun. Tentunya yang pertama, penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi namanya JKN-KIS. Jadi kita sudah mendapatkan informasi dari video tadi, sangat menarik, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan kemudian yang kedua, ada tujuan terkait dengan edukasi pasar modal. Itu amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal kepada kita di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana kita meningkatkan dan mempromosikan perusahaan-perusahaan untuk dapat go public dan kemudian mengedukasi dan meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Bapak dan Ibu sekalian, skup MOU kita cakup dua hal. Yang pertama, perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Harapannya adalah BPJS Kesehatan akan mendapatkan cukup banyak informasi dari perusahaan tercatat di bursa. Sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu, bursa adalah tempat menggrooming perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia dan jumlahnya terus akan bertambah. Pada saat ini sudah sekitar 629 untuk equity, sekitar 728 perusahaan yang menerbitkan instrumen di pasar modal dan jumlahnya akan terus bertambah. Tahun yang lalu equity saja 57 dan kita harapkan di tahun mendatang juga akan bertambah. Dengan demikian tentunya ini menjadi sumber database yang favorable buat BPJS Kesehatan nanti untuk mengattract dari peserta. Kemudian yang kedua tentunya dari kami, bagaimana menggrooming perusahaan-perusahaan yang ada di database-nya BPJS Kesehatan. Nah, ini mutual benefit. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi, kami di Bursa Efek Indonesia dalam rangka mengemban amanah untuk membangun perekonomian negara, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga. Ada Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, ada BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, ada Kementerian Koperasi dan UKM, ada Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada Dirjen Pajak, karena kami percaya institusi yang strategis ini adalah tempat di mana kami dapat sharing informasi terkait dengan data-data dan kemudian sosialisasi yang akan kita lakukan. Tentunya kita pada posisi yang sama mengemban amanah yang strategis buat bangsa ini. Dari sinergi yang kita bangun dengan beberapa institusi tersebut, sampai dengan Januari, sampai dengan bulan Mei, kita sudah menyelenggarakan 17 workshop untuk go public yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Pontianak, Banjarmasin, dan Jambi. Nah, kita harapkan nanti kepada Ibu Ani dan jajarannya, mari kita menyelenggarakan program aktivitas yang bisa memboosting dari dua sisi kepentingan. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, bursa menyambut baik kerjasama ini. Harapannya kerjasama ini akan sustain ke depan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya emphasizing yang terakhir, mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses selalu buat BPJS Kesehatan, dan sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Nyoman. Selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta pada penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Kepada Ibu Andayani Budi Lestari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I Gede Nyoman Yetna, Bapak Christian, Duta BPJS Kesehatan yang hadir, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, BPJS Kesehatan mendapatkan karunia bisa melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pertukaran data serta edukasi AIPO kepada perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini adalah merupakan suatu momentum yang luar biasa, di mana BPJS Kesehatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 dan Undang-Undang Nomor 24 diberikan tugas oleh pemerintah sebagai badan penyelenggara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat, sehingga apabila membutuhkan pelayanan kesehatan akan mendapatkan akses finansial ke fasilitas kesehatan di dalam rangka penyembuhan penyakitnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat 260.000 lebih, dan total peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah 221.500.000 atau lebih dari 83% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Artinya, mulai tahun 2014, di mana BPJS Kesehatan memulai program ini 1 Januari 2014, bekerja keras dan sekarang menjadi asuransi terbesar di dunia dengan jumlah peserta yang banyak dan coverage yang sangat luar biasa. Kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kami merasa bersyukur karena kami bisa bekerja sama dengan kelompok daripada badan usaha yang secara finansial sudah sangat mapan. Maka kami juga menghimbau kepada pegawai yang ada di dalam kelompok tersebut, itu kembali untuk bisa mengedepankan daripada kebiasaan rakyat Indonesia, yaitu bergotong royong. Maka seluruh pegawai yang ada bisa secara pribadi atau secara institusi untuk bisa mendaftarkan atau merekrut atau meminta data kepada kami peserta yang belum menjadi peserta JKN-KIS untuk membayar iurannya. Saya kira sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga kerjasama ini bisa membawa Indonesia menjadi negara modern, negara yang mempunyai jaminan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andayani Budi Lestari. Beberapa saat lagi perdagangan akan dibuka. Kami mengundang untuk dapat bersiap-siap di depan layar sentuh kepada Ibu Andayani Budi Lestari. Kami persilakan, penekanan layar sentuh akan dilakukan tepat pada pukul 9. Dan nantinya kami juga akan mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menghitung mundur bersama-sama pada hitungan ke-10. Saat ini waktu menunjukkan 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang merupakan pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. 20 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. perdagangan telah resmi dibuka dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman BPJS Kesehatan dan Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Bursa Efek Indonesia tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia. Ya pemirsa, itu tadi opening bell ceremony yang dilangsungkan dari Menhol Bursa Efek Indonesia sekaligus membuka perdagangan IHSG di hari ini. Dan pemirsa, cukup mengejutkan dan juga cukup membahagiakan begitu ya, IHSG akhirnya bergerak di teritori positif pada pembukaan perdagangan di hari ini. Dengan jika kita lihat lebih lanjut, tadi sempat menyentuh level 6.100 begitu, sementara jika kita lihat sampai dengan sejauh ini 6.102.125 menjadi level pergerakan IHSG atau mencatatkan penguatan 0,51% dibanding level penutupan di hari kemarin. Sementara itu jika kita lihat bagaimana sebetulnya nilai transaksi yang sudah tercatat sampai dengan sejauh ini, 156,385 miliar rupiah sudah menjadi nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia, dengan volume yang diperdagangkan mencapai 678,48 juta unit saham. Sementara itu jika kita lihat dengan penguatan IHSG yang terjadi di pagi hari ini, secara year to date pelan-pelan kinerja negatif dari IHSG mulai terkikis pemirsa, di mana kemarin sempat menyentuh level 2% dan saat ini kinerja negatif IHSG hanya sebesar 1,52%, dan kita harapkan semoga terus mencatatkan penguatan dan juga pergerakan di teritori positif bagi indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, seiring dengan penguatan IHSG yang terjadi pada hari ini.